Sudah pernah minum bir? Bir yang satu ini baik untuk kesehatan dan tidak membuat mabuk. Karena bir yang ini sama sekali tidak mengandung alkohol seperti bir pada umumnya. Bir peletok itulah nama minuman tradisional tersebut. Dibuat dengan bahan dasar rempah-rempah khas Indonesia dengan campuran jahe, daun pandan wangi, serta serai atau daun serai. Bir peletok Cempedak Lestari mulai dibentuk itu tahun 2017 ya. Iya, pertama bahan-bahan itu ada 14 macam bahan. Di situ ada jahe, ada daun pandan, ada serai, ada kapulaga, macam-macam rempah lah. Ada cengkeh, termasuk cengkeh. Seminggu kita 2-3 kali produksi. Itu sekitar 18 kilo jahe ya. Termasuk sekali produksi itu 7 kilo jahe. Pertama kita kan setiap pagi ya mulai membuat bir produksi bir peletok sekitar berapa jam ya, kita dari mulai jam 7 sampai jam 2 siang ya, sekitar 6-7 jam sampai penyegelan. Bir peletok ini dikenal secara umum di kalangan orang-orang Betawi. Untuk menarik penggemar bir yang satu ini biasanya dicampur dengan tambahan kayu secang. Tambahan ini akan membuat warna air bir menjadi merah ketika diseduh dengan air panas. Bir peletok ini sangat cocok dikonsumsi saat cuaca dingin atau pada malam hari. Karena bir peletok adalah minuman tradisional yang berfungsi sebagai penghangat badan. Selain itu, bir peletok juga memiliki manfaat kesehatan yang lain. Salah satu dari sekian banyak khasiatnya adalah sebagai pelancar peredaran darah. Makin penasaran kan untuk menikmatinya? 600 ml itu di pasaran 20-25 ribu. Ya, kalau di pasaran. Kemudian ini yang 500 ml 17 iya sekitar ada yang 18, ada 20-22 ribu. Iya, 22 ribu. Kemudian yang kecil 10 ribu. Ini 300 ml. Iya. Tentunya setiap yang dari dulu ya, yang namanya rempah itu kan dari jamu-jamuan juga kandung rempah ya. Itu berkhasiat menjaga stamina, batuk pilek, pegel-pegel, capek-capek, ya seperti itu. Kan kalau seperti secangnya itu juga kan bisa mengeluarkan racun-racun di tubuh seperti mendetoks gitu ya.